Baik teman-teman, kita akan belajar matematika pengurangan ratusan ribu dikurangi ratusan ribu dengan cara meminjam 854 4000 dikurangi 854.000 312 dikurangi 579.877. Baik, 2 dikurangi 7 tidak bisa. Jadi kita harus meminjamnya ke 1. 1 puluhan. Berarti 2-nya kita coret. Kita pinjam 1 dari puluhan. 10 tambah 2 12. 12. Satunya kita sudah coret, berarti di sini tulis jadi 0. 12 dikurangi 7 5. Yang lain 5. 5. 0 dikurangi 7 tidak bisa. Berarti kita pinjam 1 dari 3. 300-an. 300. Berarti tiganya kita coret menjadi 2. 2. Satunya kita pinjamkan ke 20. Puluhan. 10. 10 dikurangi 7 3. 3. 2 dikurangi 8 tidak bisa. Berarti kita harus pinjam ke 4. 4.000. 4 dikurangi pinjam 1 12. 12 dikurangi 8 4. 3 kurang 9 tidak bisa. Berarti kita pinjam 1 dari 5. 5.000-an. Berarti kita tulis 4, satunya pinjam. 13 kurang 9 4. 4 dikurangi 7 tidak bisa. Berarti kita pinjam ke 8. 8 kita coret, pinjamkan 1, kita tulis 7. 14 kurang 7 7. 7 kurang 5 2. Baik, komanya di 3 angka, mau di 4 boleh ya. Baik, hasil dari 854.312 dikurangi 579.877 sama dengan 274.435 hasilnya.